Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Setiap live pasti ada pertanyaan, kenapa nggak beli Super Pass? Aku nggak tahu kenapa pertanyaan ini muncul terus, jadi kali ini aku pengen beli Super Pass ya. Biar nggak ada pertanyaan itu muncul di setiap aku live streaming nih. Nah, iya loh, di setiap live streaming pasti ada pertanyaan itu. Padahal ya sama aja sih. Nih, aku buka Super Pass itu dari season 1 sampai season sekarang itu nggak pernah buka. Cuma nggak tahu kenapa Super Pass yang season 19 ini rasanya males buat aku untuk buka Super Pass-nya. Karena banyak banget komentar kenapa nggak beli Super Pass, jadi kali ini aku buka tuh. Nggak tahu kenapa ya, kalau untuk urusan skin itu aku nggak terlalu ingin, nggak tahu kenapa. Malahan biasanya aku pakai skin yang biasa nih. Nih, ini orang ini udah pernah dikeluarin lagi loh, aku udah punya. Ini topeng ini juga aku udah punya ya. Ini juga aku udah punya, makanya aku nggak selesaiin eventnya. Udah punya diganti satu. Jadi karena ini jadi nggak semangat lagi aku. Sering banget yang udah keluar itu dikeluarin lagi. Jadi aku nggak semangat untuk masalah skin sekarang. Itu alasan aku nggak beli Super Pass ya. Tapi karena di live streaming banyak banget yang komentar. Setiap live streaming malahan, kenapa nggak buka Super Pass? Jadi aku buka, oke? Jadi lengkap sudah deh. Season 1 sampai season 19 full buka. Aku lagi batuk adik-adik, makanya aku pelan-pelan aja ya bicaranya ya. Lagi aku sakit tenggorokan loh, gak tahu kenapa. The body, consume the soul. Halo Bang, halo Ahmad. Pas banget nih, lagi sakit tenggorokan, dapatnya demen. Jadi apa itu, kuning atau emas ya? Kejedot pintu sih, aku mau masuk panel, kejedot pintu. Nggak tahu itu antara kuning atau emas ya, antara kuning atau emas. Jadi posisinya itu habis misi anggur, terus kuning sama emas, pink mati. Jadi nggak tahu antara pink atau emas. Iya, antara kuning atau emas. Scott masih cooldown kocak. Antara kuning emas doang itu. Awok ide. Halo, mati. Nanti ada bukti. Nanti aku pakai skill. Udah, itu kayak itu masih cooldown. Itu belum berapa detik itu. Udah, gas kuning. Emas itu BJ itu keren. Temennya merah. Coba kuning dulu. Nah, antara kuning merah sih. Iya, antara kuning emas maksudku. Aku typo gara-gara sakit tenggorokan. Pakai spasi. Pak mabar lah, nanti habis ini re mabar ya. Itu aku mau masuk ventilasi tapi kejedot pintu. Jadi nggak bisa masuk.
coklat. Ini impostor sisa satu ya, makanya nggak sabo. Ini nggak tahu sisa demen atau sisa BC, tapi nggak sabo sampai ini. Impostor, kalau nggak sabo minimal ngekill lah atau suren aja. Walaupun kamu masih sendirian, semangat, pasti bisa. Impostor, walaupun kamu sisa satu orang, tapi bisa menang, semangat. Bang, jadi moderator kapan? Orang baru kelihatan dua kali loh. Kakak sibuk nggak? Enggak. Main kak. Udah itu Mas BJ pasti. Nggak bakalan didor sama BJ karena dia BJ. Biarpun dia open roll nggak bakalan ditembak. Udah foto mas. Ini padahal impostor sisa satu, tapi kalian malah ribut sendiri. Lebih baik skip sih. Ya BJ-nya kok, emas BJ-nya kok. Gak ngabar. Ini kenapa SC-nya ribut sendiri ya? Padahal aku gak ngeki loh. Ini aku gak tahu kenapa SC-nya malah ribut sendiri. Jangan deket-deket aku lah, Perak. Mau ngomong apa lagi? Merah. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi, Merah? Mau gacha apa lagi? Udah. Udah buang merah dulu habis itu biru. Dari tadi buang SC ternyata bacot kalian berdua. Udah itu buang merah sama biru dah. Merah dulu atau biru dulu terserah dah. Nyesel lo, gue role penting. Nyesel aja. Gitu aja deh. Ya lu buang SC anjir. Kocak. Ini impostor tertawa ya. Itu si kuning impostor. Nah, makanya impostor sisa satu, makanya dia enggak sapu-sapu, sapunya sembarangan. Itu si emas. Enggak tahu kenapa SC-nya provokatif. Nah, aku kan tadi bilang skip aja, tapi merah provokatif, si emas juga provokatif, makanya aku bilang skip aja. Jadi impostor tertawa ini sisa satu padahal impostornya, tapi kalian malah gacha. Impo sisa satu, jangan gacha lah, skip aja. Mas aja yang duluan dulu. Iya, mas itu provokatif. Kamu apa Rian nanti abis ini? Itu kalau kan ada mayat. Iya, impostor tertawa ini. Impostor tertawa ya, cuma kill satu, yang mati ada tiga. Ini SC-nya gak lah, ya. Tiga orang di gacha. Monsternya tertawa sih. Ayo BC kill 1. Mantap. Kan? Ini impostor tertawa gara-gara kalian ngegacha. Ngeyel. Padahal impostor enggak ngasih sama sekali loh. Kok bisa-bisanya istri ngegacha dari awal sampai akhir? Aku tertawa ini. Karena bintang biru orang-orang tolong semua. Enggak, itu aku enggak ngakil. Dramanya biru tuh benar-benar lihat gitu anjir.